told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bocil Gamer. Hari ini kita akan melanjutkan lagi bermain Ark-nya. Tapi sebelum itu, kita akan namai dulu Doom Beetle-nya teman-teman. Ini ada request dari Bang Rafki Guns untuk Doom Beetle-nya minta diganti namanya jadi Jangrung. Jangkrik petarung gitu. Jadi ayo kita ganti aja langsung. Oke, namanya sudah diganti jadi Jangrung. Terima kasih untuk Bang Rafki Guns Bang untuk namanya. Oke, jadi hari ini kita akan taming lagi ya teman-teman. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang belum subscribe bisa di-subscribe dulu ya teman-teman, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Jadi rencana aku mau taming Iguanodon ya teman-teman, sesuai request kemarin aku sudah sempat baca di komennya. Oke, ini aku coba ke Herbivore Island ya teman-teman. Sini kan harusnya Dino Herbivora semua. Mudah-mudahan di sini ada yang levelnya lumayan tinggi. Ini kok kayak sepi ini pulaunya. Tuh, kok kayak nggak ada dino ini di sini. Oke, kita keliling aja. Ini masih belum kelihatan dino-dinonya ini. Nah, itu baru kelihatan nih Bronto nih. Ya, level 20 ya. Ya untuk Bronto ini aku mau taming, tapi mungkin aku tunggu levelku bisa buka sadelnya dulu ya teman-teman. Soalnya kan ada di komentar dari Bang Farel kalau nggak salah ya, taming Bronto. Tapi aku belum bisa taming soalnya levelku belum bisa buka sadelnya. Jadi ditunggu ya Bang Farel. Aku coba naikin level dulu. Kayaknya nggak ada deh di sini. Ke sebelah sini juga nggak ada juga. Oke, setelah keliling-keliling akhirnya aku ketemu ya teman-teman. Ini ada levelnya, level 100. Gak apa-apa lah, aku taming ini aja. Oke teman-teman, ini karena sudah pagi tadi kan aku lewatin dulu karena udah mulai gelap. Jadi ini karena udah pagi aku lanjut lagi taming Iguanodonnya. Kita pakai bola ya, kita tembak langsung kepalanya biar cepat pingsannya. Oke, dia pingsan, cuma 2 panah aja. Oke, seperti biasa kita langsung kasih shooting bomb aja ya teman-teman. Baru kita kasih mejo berry aja. Ini kita pakai piltoxin aja, hemat narkotik. Ini tinggal kita tunggu dia bangun aja ya. Ini kita ambil putaran noodle-nya dulu.
Oke, ini sebentar lagi dia ke timing ya, teman-teman. Ini kenapa ada tanda bahaya ya? Oke, hilang lagi. Oke, akhirnya ke timing juga ya teman-teman. Ini kenapa tanda bahayanya ada terus ya? Ini sepertinya ada predator ya. Ini kita langsung setting pasif aja. Baru kita bawa ke base aja teman-teman. Nanti kita test drive langsung di sana. Ayo. Tuh tandanya apa sih? Ini penasaran juga sih apa? Oke. Itu dia ya teman-teman ternyata. Oh, levelnya bagus loh. Kayaknya nanti aku bakal timing dia aja lah. Kalau mau timing Terizi dekat base juga lagi. Oke, ini aku sudah di base ya teman-teman. Ini langsung kita kasih saddle aja. Oke, langsung kita test drive aja. Nah, untuk Iguanodon ini dia mode larinya tuh ada dua ya teman-teman. Dia bisa dua kaki, bisa lari dengan empat kaki. Ini mukulnya biasa aja, cuma kayak gitu, tangannya nonjok ke depannya. Nih, kalau kita tap dua jari di layar kanan, dia ke mode dua kaki, bisa ke mode empat kaki. Kalau dua kaki tuh dia bisa lompat teman-teman, tapi dia larinya lambat. Kalau yang empat kaki dia ini tidak bisa lompat, tapi dia larinya cepet ya, kan lambat nih. Dia juga bisa farming berry kayak dino herbivora biasa. Farming berry. Sama farming wood dan touch. Tapi ya cuma farming-farming dikit aja ya, nggak banyak. Mukulnya kok lucu ya. Oke, kita coba dia lari 4 kaki ya teman-teman. Nih lumayan cepet ya kalau larinya 4 kaki. Ini bisa lari lumayan jauh nih, staminanya awet banget sih. Kalau dua kaki lambat banget ya. Cuma ya kelebihannya bisa lompat kalau dua kaki kayak gini. Oke, sekalian kita coba damage-nya lawan Dilo teman-teman. Sepertinya damage-nya biasa-biasa aja. Oke, ini kita lanjut lagi ya. Ini agak ngelik-ngelik ya teman-teman. Nggak tahu kenapa ini. Kita coba berantem lawan Iguanodon juga teman-teman, Iguanodon lain nih, level 60. Oke, ini tundukan ya. Lo kabur. Oke, kita biarin aja karena kita sesama Iguanodon, jadi kita biarin aja teman-teman. Oke, sepertinya sampai di sini dulu kak video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Oh ya, lupa teman-teman.
Fungsi lain iguanodon ini tuh bukan cuma ngambil berry ya teman-teman. Aslinya dia tuh fungsinya buat misahin berry jadi biji-bijian ya. Buat orang yang mau bertani nih, ini kayak gini. Kita tinggal tap di layar kanan aja. Nanti semua berry-nya jadi ke biji-bijian ya, buat ditanam nih. Oke, seperti itu teman-teman. Oke deh, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.